Nah, ini pentingnya kamu ketahui sinergi atau juga combo pada line up tim kamu. Gak semua kondisi guys, kamu sebagai mid laner atau roamer biasanya ngebantu si jungler kamu atau roamernya langsung main rusuh dan lain sebagainya. Pahami dulu kombonya guys ya, terutama combo orang tengahnya guys. Contoh nih, kalau kamu lagi kebetulan ngecomboin Gord sama Matilda maybe ya. Gord ini kan punya range yang cukup tinggi sama clear wave yang cukup baik. Akhirnya dia dipasangin sendirian, sedangkan salah satu rompernya nyari info untuk nyari jungler lawan. Sama dengan halnya misalnya kamu lagi ngecomboin Novaria yang terbilang mid laner cukup mandiri sendirian untuk nge-clear wave di bagian tengah, sedangkan satunya Minotaur, nah satunya bisa ngamanin bus atau nanti nge-trap orang kalau misalnya ada yang kesini dan sembari buka-buka bus atau nyari informasi lawan. Jadi kamu harus pahami dulu nih kombinasi orang tengahnya. Sebenarnya masih banyak lagi contohnya, tapi takut videonya kepanjangan. Semisal nih, lu juga bisa komboin Grok sama Vexana. Jadi Grok sama Vexananya dikombinasiin untuk nge-clear wave cepat dan langsung nge-pressure jungle lawan bareng-bareng ya. Banyak banget, atau juga Angela, Lilia yang mesti connect bareng, gak boleh terpisah jauh supaya ningkatin potensi poke-nya. Dan kayak yang tadi, Kaja Novaria atau Guinevere Novaria yang kurang lebih kombonya tuh mirip dengan Minotaur Novaria yang tadi gue kasih contohnya. Oleh sebab itu, kenapa para pemain PHC itu early pressure-nya sangat ganas ya. Dari early game mereka tuh sudah agresif banget dan mereka selalu menang pok di awal tengahnya karena mereka paham banget sama potensi hero masing-masing dan kombonya ya. Karena dengan mengetahui hal itu, mereka tuh bisa menguasai teritori area tengah lebih mudah sehingga nanti dominonya itu nguasain turtle pertama. Kita bahas dari kejadian ini secara detail, ini menarik banget untuk dibedah. Karena dari tim Echo Liquid tahu Epibrand tuh selalu unggul di early pressure, terutama turtle pertamanya. Ya karena mereka juga pinter untuk mainin poke-nya, terus ngerti banget sama kombinasi hero-nya. Sehingga dari tim Echo Liquid gak mau kalah untuk kurang lebih mainin dengan cara yang sama dengan memberikan pressure sejak awal. Dengan kombinasi Florin dan juga Valentina, Echo Liquid gak takut untuk ngadu pok sama Florin dan Novarianya dari Epibrand. Karena mereka juga paham nih sama power hero-nya. Valentina early poke-nya juga cukup baik, ditambah lagi pasif dari Florin, Flower of Hope yang diberikan ke Sanji untuk meningkatkan damage magic-nya, dan juga Lantern of Hope yang akan didapatkan dari pasif Florin buat peningkatan magic damage juga. Jadi mereka tuh berani lah buat ngadu pok di awal-awal ya. Ditambah lagi ada skill satu dari Florin yang akan memberikan shield dan juga heal terhadap rekan timnya. Nah, akhirnya karena kedua tim tersebut tahu cara ngekombinasiin hero-nya dan memaksimalkan potensinya, sama-sama adu jotos lah. Nah, bayangin deh, bila mana di kejadian ini salah satu tim saja ada yang ragu-ragu atau tidak ngerti potensi hero-nya, alhasil mereka kena pok dan kalau kalah pok, mereka kena pressure. Langsung di zoning out. Jadi ini momen tuh cukup fatal guys ya. Meskipun terlihat kayak basic, mereka cuman adu-adu jotos doang. Nah kalau mereka salah nih, itu hasilnya akan fatal. Hasilnya dominonya bisa sampai ke turtle pertama mereka kalah zoning, kalah setup. Alhasil langsung turtle pertamanya pasti kebanyakan ya kalau udah kalah begini ya dilepas. Tapi akhirnya di sini hasilnya seri karena mereka tahu nih masing-masing cara lawan gimana, potensinya gimana. Akhirnya seri. Mungkin gue kasih contoh supaya kalian percaya. Nah ini bagian contoh yang miss-nya. Jadi miss ngekombinasiin power hero atau orang tengahnya. Nah dengan Chou yang terpisah sama Angela. Ya akhirnya Angelanya tuat follow up. Chou-nya dicicil ya. Chou-nya dibikin sekarat kan. Nah akhirnya terkena pressure nih. Tembuslah dari draft lawannya untuk keganggu jungle lawan. Nah ujung-ujungnya ngaruh kemana nih gara-gara tembus? Ujung-ujungnya ngaruh ke setup turtle ya. Meskipun memang karena jungle di sini adalah jungle assassin dan di sini jungle tank, tapi karena yang tadi adu-adu jotos tadi terpisah tuh Angela sama Chou-nya, nah itu dominonya, impactnya tuh sampai sini. Gitu. Intinya semakin jago kalian main MOBA guys ya, semakin kalian paham detailnya dan sedikit kesalahan itu akan menjadi fatal ya. Jadi kalau kalian mau main lebih jago lagi, minimalisir kesalahan kalian. Karena pendapat gue orang yang jago itu adalah orang yang minim melakukan kesalahan,
bukan mekanik doang yang jago, tapi mereka ngerti lah tech risk-nya gimana, pengambilan keputusannya gimana. Jadi kesalahan yang dikeluarkan outputnya sedikit ketimbang yang biasa. Mau belajar lebih detail lagi, daftar kelas dokter MPP tinggal cek link saja deskripsi. Ciao.